Halo Kak, selamat datang kembali di channel Martaulina Nababan. Kak, masih edisi kali ini masih menjembreng per kulit-kulitan. Tas kulit aku banyak banget yang datang ya, Kak. Kak, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, Kak. Untuk cara order, Kakak bisa screenshot tiap foto, tiap tas yang aku pegang. Hasil screenshotnya Kakak kirim ke nomor WhatsApp aku. Nomor WhatsApp aku ada tertera di judul video ya, Kak. Sekarang kita langsung lanjut aja ya, Kak. Kak, ini aku pegang kulit asli. Kulit asli, dia coraknya emang begini ya, Kak. Tuh ya, nih. Tuh ya, Kak. Coraknya berjahit-jahit begini ya, Kak. Nih, kondisi seperti baru. Kondisi seperti baru. Nih, ya, bisa solder, bisa di sling back. Nih ya Kak, sling back bisa di adjust ya Kak. Terus dia modelnya nih kayak balen. Modelnya kayak balen ya Kak, tapi masih ala ya. Ini bukan balen, hanya dia kulit asli. Tapi bukan balen ya Kak. Kalau aku lihat dari besi-besinya ini sepertinya besinya besi bakar ya Kak. Tuh. Seperti baru. Nih. Seperti baru, dia masih bersih banget. Ya Kak, kulitnya juga lemes. Kulitnya lemes, satu ruang di sini, diperlancar. Ruang di sini ya Kak, jiper-jipernya lancar. Bagian dalam bersih, ternyata dia ada brand Kak. Carmel. Carmule ya Kak, tulisannya Carmule. Carmule ya Kak, tulisannya Carmule ya. Carmule ya. Tulisannya Carmule ya Kak, brandnya ya Kak. Kulit asli lengkap dengan talpan, talpannya pengganti. Modelnya seperti balen, masuknya masih ala balen. Brandnya tulisannya Carmule ya Kak. Nih, Kak ini fix di harga 300, fix di harga 300. Kondisinya masih pekat banget, masih glowing banget ya Kak. Fix di 300 ya Kak. Kalau Kakak suka ini, screenshot, kirim screenshotnya ke WhatsApp aku. WhatsApp aku ada tertera di judul video. Tas ini di harga 300.000 ya Kak. Fix 300.000. Next ada sling PC. Apa itu PC? Pierre Cardin Kak nih. Sling Pierre Cardin. Nih ya Kak, sling Pierre Cardin. Ini kayak kamera bag ya, kulitnya kulit-kulit kokoh gitu ya Kak. Kulit asli. Nih. Pierre Cardin ya Kak nih. Tuh, kulitnya mantul banget. Lengkap dengan tali panjangnya ya Kak. Nih, lengkap tali panjang. Si Pierre Cardin 1-2 ya Kak, dua ruang, satu depan begini. Tuh ya Kak, sudah PC-PC. Jiper-jiper semua lancar. Ya Kak, Pierre Cardin sudah ada stemnya genuine leather ya Kak. Di sini genuine leather ya Kak, ini sudah ditulis genuine leather ya. Si PC ini ya Kak, Kak dia bukan jorok ya, jadi dia ini kayak gini dia tuh, tuh Kak, tuh. Jadi dia berapa warna ini ya, tuh. Jadi dia tuh kelihatannya kayak butek gitu ya Kak, padahal enggak ya, nih. Tuh. Tuh ya Kak, ini masih bersih banget furingnya ya Kak. Nih Kak, si PC ini Kak, PC. PC Kak, fix di 300. Fix di 300 ya Kak, sling PC-nya ya Kak, di 300. Fix 300 ya, jajan awet ya Kak. Jajan awet, jajan awet. PC di 300 Kak. Fix 300. Next Kak, nih. Kapaci Kak, Kapaci.
Kapaci, tapi namanya panjang banget loh. Kapaci Petit Petit Aye Aye kak, A-I-A-E kak. Kak ini glowing banget kak, tuh tuh ya kak, noh ya kak, tuh nih ya kak, ini mah tekanan bal ya kak, ini mah nggak luka ya kak, tuh lihat saja keemasannya ini ya kak, apakah dia bisa digadai? Aku rasa tidak ya kak, ini untuk cuci mata aja ya, nih masih glowing banget tuh ya, ininya juga tuh bermodel ya kak, cakep, warna coklatnya cakep, berkaki empat. Nah ya simple ya kak, simple dia begini aja tuh, begini aja dia. Ini kakak yang penyuka simple tapi ketahuan langsung kelihatan ini tas mewah ya kak. Kapaci tuh ada pitanya, mainannya di sini ya kak. Tuh ya kak, semua ditempelin yang beremas-emas. Oh ini ada ruangan di sini, ini sudah kulit. Ini kak, kapaci kapaci, satu ruang di luar, tiga ruang utama, tiga ruang di atas tuh ya kak, nih kulitannya kelihatan, guratan kulitnya ya kak, tuh. Plat besi, plat besi kak, lihat nuh glowing banget besinya kak ya, furingnya juga ulala kak. Nih ya kak, dia nih long shoulder gitu ya kak, jadi shouldernya nggak mepet-mepet banget nih kayak gini ya, tuh lega ya. Nah, gitu ya kak. Kak, Kapaci ini aku rasa dia edisi khusus ya, bukan Kapaci pada umumnya ya kak. Ini sepertinya edisi khusus ya, karena biasa aku kalau megang Kapaci tuh namanya hanya Kapaci aja ya kak. Ini namanya dua baris ya, entah apa aja di situ A I E E gitu katanya ya kak. Nih, nih kak. Fix di 400 ya kak, 400 kulit mantul, fix di 400, 400 si Kapaci, Kapaci 400. Next aku ada love cat kak, love cat dari Saviano. Jadi kulit asli itu kak, ada kulit asli kayak tadi tuh kak, membel-membel gitu ya kak. Ada yang Saviano. Saviano juga masuknya ke kulit asli ya. Dia mirip-mirip taiga, tapi dia nggak taiga ya kak. Kenapa? Bedanya di mana? Dia lentur ya kak. Ini lentur banget, lentur ya kak. Ini Saviano ya, kulit asli ya kak. Namanya Love Cap. Love Cap. Lengkap dengan mainan ya kak. Nih Love Cap. Sudah juga dengan tali panjangnya masih bawaan Love Cat ya kak, masih cakep semuanya. Dia ada 1-2 zipper, nah satu ruang utamanya cetek. Bersih banget ya kak, ini embos-embos sudah Love Cat, Love Cat sudah Love Cat. Zipper-zippernya lancar ya kak, zipper lancar. Satu, ada rekening BRI nya kak. Satu nih, 1-2-3 tuh ya kak, tuh masih kak, ini anggap beli baru ya kak, anggap beli baru. Minusnya apa? Belum ditemukan ya kak, belum ditemukan minusnya. Love Cat itu high brand Korea ya kak, si Love Cat. Kalau high brand Korea itu artinya artis-artis sana itu banyak yang pakai tuh kak, artis-artis yang itu ya, yang ternama-ternamanya itu kak, banyak yang pakai. Ini si Love Cat ya.
maka ini lecek-lecek aja, nanti semakin diisi ya kak, dia akan kembali ke permukaan awalnya. Ya kak, sampai di sini-sininya juga sudah love cat tuh ya kak, sangat detail sekali. Sangat detail si love cat ini ya kak, pasaran masih tinggi ya. Bisa kakak handbag, bisa di sling bag nih ya kak. Untuk kantor ini juga mewah. Kak, ini fix di harga 350 ya kak. 350 fix, 350 si love cat. Love cat 350. Next ini ada korun kak, korun ini juga lengkap dengan tali panjang. Korun lengkap dengan tali panjang ya kak, masih cakep juga tuh, masih cakep nih. Ini sini sudah korun-korun ya kak, warnanya warna abunya abu seperti kamera ya kak, cenderungnya ke abu. HW-nya juga masih cakep tuh ya kak, itu lemak-lemak aja bisa dibersihin. Nih ya kak, di sini dia juga sudah ada itunya. Nih ya kak tuh, sudah ada tag nomor seri, tag nomor seri. Kak, love cat ini fix di 350. Yuk, fix 350 ya, Kak. 300. Apa tadi aku bilang love cat? Bukan, Kak. Korun ya, Kak. Ini korun ya, Kak. Kak, korun. Korun 350. Si korun 350 ya, Kak. 350. Kita ke apa lagi? Kak, aku ada ini brand loh, ini cuma aku lupa. Oh, Sisley kak, Sisley. Sisley ya kak, Sisley. Kaki 4, Sisley kaki 4 ya kak. Nih, kak ini lecek-lecek biasa ya kak. Kan namanya dia habis perjalanan ya kak. Bersempit-sempitan. Nih, Sisley. Masih glowing ya kak, masih glowing banget. Masih bersih ya kak, perminusan di body tuh masih aman banget. Yang jelas-jelas tampak minusnya adalah tali panjangnya ketinggalan di Korea ya kak. Nih, tali panjangnya nggak ikut, yang lain-lainnya aman. Tuh. Oh ya kak, masih mengkilap, furingnya masih mengkilap. Lengkap dengan nomor seri ya kak, nih si Sisley, Sisley semua furing sudah Sisley ya kak tuh. Nih kakinya ada, di sini juga Sisley ya kak, cakep ya. Aku lagi nggak ada si tali panjang warna navy ya kak, kalau ada aku kasih tali panjangnya ini. Ini Sisley ini handbag aja ya kak, kakak atau mungkin kakak punya tali panjang buat gonta-ganti tas nih. Kak ini ya si Sisley 300 aja ya kak, fix 300. Sisley di 300 ya kak. Di beberapa video ini ada di 3 video ini nanti, dari tadi tuh banyak yang cocok buat kantor ya kak, tas-tas kantor kakak yang mau pakai untuk kantor. Nek Rabeanko kak, Rabeanko warnanya coklat susu nih ya, coklatnya manis ya kak nih, si Rabeanko, Rabeanko kak nih, Rabeanko tuh, Rabeanko masih mulus banget kak, masih cakep si Rabeanko-nya nih ya. Masih bersih ya kak, belum ada daki-dakinya kak, masih cakep. Modelnya hanya shoulder.
furingnya juga furing kanvas ya kak, furing kanvas. Di sini sudah Rabeanco. Tuh ya kak. Nah, nih Rabeanco ini kak, Rabeanco kayak balen ya dia ya kak, tapi dia model namanya Rabeanco. Si Rabeanco ini ya kak, fix di 400, ini juga high brand ya kak, fix Rabeanco di 400. Kita next. Nah, kak, ini penutup kita ya. Edisi ini penutup kita. Ini ada ala picotin. Ala picotin ya, kak. Ini penutup edisi ini. Ala picotin kulit mantul. Kulit mantul ini lipatan ya, kak. Bukan minus ya. Kulitnya masih sehat ya, kak. Tidak ada ketarik-tarik enggak ya, kak. Handle-nya aman. Ini masih cakep banget ya, kak. Tuh, masih cakep banget. Bagian dalam dia kulit balik. Nih. Tuh ya, kulit balik kelihatan ya, Kak. Kulit balik lembut, lemas nih. Ya, Kak, tuh. Cuma dia no brand aja ya, Kak. No brand. Si picotin. Kak, kalau yang model kulit balik begini ya kak, tanpa furing, ini masih di pasaran 700 ya. Karena ini edisi penutup edisi ini gitu ya kak, tas penutup di edisi ini. Yuk, ini aku kasih harga penutup di harga 350 ya kak. Fix 350 secantik ini ya kak nih. Fix 350. Kalau kakak suka dengan tas-tas yang aku jembreng, kakak bisa screenshot. Kakak kirim screenshotnya ke nomor WhatsApp yang tertera di video ya kak. Nomor WhatsAppnya sudah ada di video. Dan kembali lagi kak, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng untuk mendapat notifikasi di setiap video-video yang aku upload. Terima kasih ya kak. Sudah menonton. Terima kasih, Kak. Selamat beraktivitas.